هو الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله هو يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا معلم الحكمة علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله شكر pada Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, yang saya kasihi, Tuan Pengerusi Masjid Al-Faizin Bertamalim dan seluruh ahli jawatan kuasa, Tuan Imam Bilal Siak, Tok Noja dan sebagainya, dan seluruh kepada ayahanda, bonda, datuk, datin, tuan-tuan guru, asatizah, ya, yang saya tak mampu nak sebut satu per satu, namun sedikit pun tidak mengurangkan rasa ta'zim dan hormat saya kepada semuanya. Ya, sama-sama kita betulkan niat kita, ya, semata-mata hadir kerana Allah, dengan Allah, ya, kerana Allah, ya, kepada Allah. Ya. Yang kedua, kita niat, ya, pasal niat i'tikaf rumah Allah ni, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Sajaku niat i'tikaf di dalam masjid ini semata-mata kerana Allah. Yang kedua, kita syukur alhamdulillah saya diberi peluang, berpeluang untuk bersama-sama bersemuka dengan, ya, ayahanda bonda yang saya kasih sekalian. Ya, secara ringkas pengenalan saya tadi sebut berasal daripada Negeri Sembilan. Bila dah negeri ni kena cakap negari lah. Boleh faham kan?
Oh, sepadan dokek yo. Kan jauh mana. Ya. Omak se orang Melaka. Ya. Orang Mumbai. Anak kepada Allah Rahman Tuan Guru Haji Husin. Jadi saya ni kira cuculah. Ya, saya ni kira cucu Tuan Guru Haji Haji Husin Mumbai. Kalau orang tua-tua kena ingat pasal ni kan. Kalau orang tua-tua lah. Kalau yang tak rasa tua tu tak tahulah ya. Abah saya memang orang Negeri Sembilan. Ya. Saya belajar tingkatan satu. Ya, bermula tingkatan satu sebelum sekolah rendah lah. Tingkatan satu mana sekolah agama. Ya, sekolah rendah agama di Jempol. Sampailah tingkatan enam atas. Masa tu masih ada lagi upper sixth, lower sixth masih ada lagi. Ya, orang dulu ingatlah, tahulah. Dan setelah semua tu daripada tingkatan satu sampai tingkatan enam atas, berapa tahun tu ya? Enam tahun. Ya, campur tujuh, sebelas tahun, berapa tahun? Tiga belas tahun jugalah. Memang saya tu memang bidang agama, bukan bidang akademik lah. Memang belajar agama. Ya, tingkatan empat sampai tingkatan enam atas, saya sekolah di sekolah agama Syekh Haji Muhammad Sa'id di Seremban. Itu sekolah saya yang terakhir. Akhirnya setelah mengambil menduduki peperiksaan STPM, Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia waktu itu, alhamdulillah barulah saya boleh berjaya ya, masuk menyambung pelajaran di University, di Universiti Melaya, ya, Akademi Islam Universiti Melaya. Masa itu ada tiga fakulti ya, Fakulti Usuluddin, Fakulti Syariah dan Fakulti Akidah nama Pendidikan Islam. Jadi saya ambil bidang saya Fakulti Usuluddin selama 4 tahun ya, di Universiti Melaya, alhamdulillah. Dan selepas daripada itu, ayah dia bonda. Walaupun saya dah memiliki segulung ijazah. Ya, kalau saya nak bekerja pada adat, tak ada masalah. Kita dah ada ijazah. Nak jadi cikgu boleh, nak bagi jadi pegawai dakwah ke dua tahun, boleh. Tapi kan, tak tahulah. Saya rasa macam jiwa saya ni macam kosong. Itu saya punya, ini pengalaman hidup saya. Padahal Universiti Melaya ni, Akademi Islam ni lah antara universiti yang terbaik. Di segi pengajian agama. Sebab apa? Pelajaran dia semua dalam bahasa Arab. Saya ni bukan nak merendahkan universiti lain ya. Di Universiti Melaya ni pelajaran agamanya, tafsirnya baik, tasawuf ke, tauhid, sirah sebagai semua dalam bahasa Arab. Ya, lecturer dalam pengajaran kuliah pun bahasa Arab, bila time periksa pun semua tulis dalam bahasa Arab. Mana berkualiti. Ya, subhanallah. Tapi itulah, bila saya dah habis 4 tahun di Universiti Melaya, ya, habis BA dalam bidang Fakulti Usuluddin, Bachelor Sejadah Muda Fakulti Usuluddin, saya rasakan macam saya ni macam, ya Allah. Macam rasa tak cukup ya, ilmu ni. Rasa macam banyak lagi kosong. Akhirnya saya nekat, saya sambung belajar di Pondok Pasir Tumbuh di Kelantan. Ya, di mana tuan-tuan? Di Pondok Pasir Tumbuh di Kelantan. Siapa di Kelantan tahulah. Ini di antara pondok yang masih hidup, masih ada sampai sekarang. Di Pondok Pasir Tumbuh di Kelantan. Ha, ya. Akhirnya sampailah tahun 2010, saya berpeluang sambung pula ke luar negara selama 4 tahun, lebih kurang 5 tahun lah. Di tiga buah negara, di ya, di Syria, kemudian di Mesir dan terakhir di Yaman, di Hadramaut, di Darul Mustafa, di Hadramaut, mengaji berguru dengan guru Sayyidil Habib Omar, ya, Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Alhamdulillah. Itulah sikit latar belakang. Saya balik ke Malaysia tahun 2015, saya duduk di Kuala Lumpur. Ya, sebelum saya balik, saya minta izin restu daripada Sayyidil Habib Omar. Ya Sayyidi, saya nak balik, saya nak buka Majlis Ta'lim Nurus Syariah. Nama tu Habib Omar yang beri sendiri. Ya, Majlis Ta'lim Nurus Syariah. Dia bukan sekolah ya, tapi dia cuma dipanggil macam tempat belajar. Ya, kelas kita biasa lepas isyak dalam 9.30. Ha, ya. Termulai daripada hari Isnin sampailah hari Khamis 4 malam berturut-turut. Saya ambil 2 malam hari Isnin dan hari Khamis. Ha. Dan terakhir, tuan-tuan pun tahu 14 Oktober ya. 14 Oktober. Ingat tak apa dia 14 Oktober tuan-tuan? Bapa-bapa ni. Bermulanya PKPB. Nah, bermulanya apa namanya PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Ha, jadi mulai daripada situ 14 Oktober tu seluruh wilayah persekutuan dan seluruh Selangor tidak dibenarkan diadakan kuliah.
Dahlah kita dah pernah merasai di awal 18 Mac dulu. Berapa bulan kita tak boleh mengajar, tuan-tuan. Saya lah. Saya ni mengajar sepenuh masa. Ya, di Majlis Surah Pejabat semasa. Tiba-tiba 2-3 bulan tak boleh mengajar. Bayangkan. Ya. Kemudian kena pula kali kedua bermula 14 Oktober. Cukup sebulan, tuan-tuan. Sampai 15 November saya kata, ay, tak boleh jadi, tak jadi macam ni. Ya. Setelah apa nama di Melaka, di Melaka boleh boleh mengajar. Ya, tempat lain boleh mengajar. Tapi kalau Lumpur tak boleh mengajar sebagainya. Akhirnya saya ambil keputusan, baik aku balik Melaka lah senang. Baik balik Melaka. Alhamdulillah saya pun dah beli rumah siap-siap. Eh, Taman Bukit Katil, cantik susunan Allah Ta'ala. Pangkali Allah Ta'ala nak suruh saya duduk di Melaka agaknya. Doakanlah tuan-tuan, amin. Ya. Ha, sebab saya nak menyambung kerja datuk saya Allahyarham Tuan Guru Husin, ya. Nak menyampaikan ilmu sekadar yang Allah izinkan, alhamdulillah. Jadi tajuk kita malam ni tuan-tuan, ringkas sajalah. Ni semalam sebagai pengenalan sebab lepas ni saya nak ke Kuala Lumpur pula. Ya, lepas ni terus saya nak pergi Kuala Lumpur. Iaitulah sentuhan rasa di hujung usia. Kenapa saya memilih tajuk ini tuan-tuan? Sebab rata-rata dia boleh katakan di mana saja kalau kita pergi di masjid, surau, tempat sembahyang ibadah, rata-rata yang hadir ni ialah orang apa? Orang yang dah usianya sudah lanjut. Ya, dalam Islam umur lebih 40 boleh panggil syekh. Ya. Kita ingat bila kata syekh ni orang syekh haji kan, ataupun syekh ni macam orang alim ulama. Ya, syekh ni dia ada dua makna. Syekh yang pertama dia erti kata orang yang sudah melampaui umur 40 tahun boleh panggil syekh. Ya, man balagha 40 sanatan. Siapa-siapa dengan kita ni yang dah umur lebih 40 tahun boleh panggil syekh. Ah, malah ni ramai syekh ni. Ha, bukan syekh haji tapi syekh kalau umur dah lebih 40 tahun. Kalau dia ahli, kita panggil malam ni syekh ahli. Kalau dia soleh, panggil dia. Apa khabar syekh soleh? Ya, Ustaz Fuad dah bagi nama dah, dah bagi izin dah, dah bagi green light. Boleh panggil syekh. Kalau perempuan, panggil syekhah. Ya. Perempuan panggil apa? Panggil syekhah. Ini kita khususkanlah kepada yang masih belum haji lagi kan. Kalau dah haji tu panggil haji, tak apalah. Yang tak ada haji lagi ni, kita panggil dia syekh. Kita angkat sikit dia punya nama dah. Syekh Ali, Syekh Abdullah, Syekh Muhammad. Kalau yang tak haji lagi. Ya. Adapun syekh di segi istilahnya ialah man balagha rutbatal fadli walau kana sabiyan. Itu kalau dari istilah dia syekh ni. Syekh-syekh ni ialah mereka yang mencapai tahap kemuliaan fadli. Ya, satu martabat yang mulia, ya, dianugerahkan oleh Allah dengan ilmu, ya, dengan amal. Walaupun tadi tu belum umurnya mencapai 40 tahun boleh panggil syekh. Baru umur 30 tahun contohnya, tapi masya-Allah Quran dalam dada. Ya, Quran, ya, ratu-ratu dalam kepala dia. Ya. Dia boleh mengajar dengan baik, hafal ayat Quran hadis, dia boleh mengajar, boleh membimbing orang. Maka layak kita panggil dia sebagai syekh walaupun umurnya masih belum mencapai 40 tahun. Kita ni kan, ya, umur ya tua tapi ilmu amat muda lagi. Betul tuan-tuan. Kita-kita ni lah masuk sel lah. Kita ni umur ya tua ni dah 60, 70 tapi amal ni, ya, masih budak-budak lagi. Kalau tak kena gaya, amal kita ni macam budak-budak lagi. Macam mana amal budak-budak? Beramal nak kepahlo. Itu sebenarnya kalau di segi pandang sufi ulama tasawuf, itu dipanggil amalan secara budak-budak tu. Beramal nak kepahlo. Ya, tapi ikhlas lah. Ikhlas yang paling waras lagi. Amal nak kepahlo dan beramal kerana takut nak jauh daripada azab neraka. Itu kategori ikhlas yang paling tadika tu, yang paling rendah. Takkan selama-lamanya kita ni umur dah 60-70 nak ikhlas macam tu tuan-tuan. Pugilah kita. Kan? Jadi itulah, ya, sesuai dengan keadaan orang depan saya ni banyak tahap-tahap. Ya, bayar-bayar. Ayah saya masih hidup lagi alhamdulillah. Maka sesuailah dengan tajuk yang saya dah bawa ni ialah sentuhan rasa di hujung usia. Kesian tuan-tuan. Ya. Kesian macam mana? Ya, saya dah 5 tahun dah mengajar di Kuala Lumpur, Selangor. Ni baru masuk Melaka. Ya. Apa tanda orang yang memiliki ilmu yang benar? Jadi ada 5 tanda, tuan-tuan. Ataupun dengan perkataan lain, apa tanda orang tu yang betul-betul bertauhid? Bolehlah nak tulis mana satu.
apakah tanda orang yang betul memiliki ilmu yang benar yang dia ambil daripada kitab dan guru yang benar? Dia ada 5 tanda. Ada tak tanda ni pada kita semua? Sebab tu saya katakan tadi, saya kadang-kadang kesian melihat bonda-bonda ayahanda berulang alik datang ke masjid, ya, dengar kuliah sebagainya, tapi dapat tak 5 perkara ni? Paling pada tidak 4 perkara ni. Kalau tidak, rugi kita, tuan-tuan. Apa makna kita? Bukan kita nak saya nak merendahkan susah payah tuan-tuan hadir dengan majlis ilmu. Tidak. Tapi biar kita panggil, guru-guru saya panggil, ya, para murabi saya kata, biar kita mengajar orang awam ni, biar sampai terlambat. Ya? Ha. Ibarat kalau bola kita shoot nampak tiang gol. Ni main tak tahu tiang, tak jumpa tiang gol. Guana? Tak. Naik kapal terbang tak? Tak tahu nak mendarat ke mana. Duk pusing kata udara. Tak tahu nak mendarat ke mana. Nampak tak ni? Tuan-tuan, ayah anda benda mengaji, biar sampai matlamat. Jangan terawang-awang, syok sendiri. Kadang-kadang, minta maaf. Ada di kalangan kita, membanding-banding pula, oh, ustaz ni sedap mengajar. Yang ni tak best lah. Ya? Mengantuk kalau mengajar. Sudah. Ini akhlak apa anak buat macam ni? Minta maaf. Kita bukan kira siapa guru tu. Yang penting sekarang ni, dapat tak kita samaratul ilmi dipanggil? Ya, sebab tu kata Syekh Az-Zanurji dalam kitab Ta'limu Ta'lim, dalam kitab Pelita Penuntut. Ya, dia karang kitab ni dah 500 tahun, lama dah kitab ni, kan? Dia kata apa? Aku melihat ramai orang yang menuntut ilmu, tetapi sayang mereka diharamkan. Tengok bahasa dia, yuhram. Ya, aku dapati tu zaman dia tu. Bukan zaman PKPP baru tu. Masa tu tak ada lagi. Ya? Zaman, Masya Allah. Dia kata apa? Aku dapati di zaman aku ni ramai orang yang menuntut ilmu, tapi mereka tu diharamkan. Ya? Mereka terhijab. Mereka terdinding. Mereka tak dapat buah daripada ilmu. Allah, ruginya. Kesian. Kesian. Ya? Yuhramu min thamaratil ilmi. Tapi sayang mereka dihijab. Ya? Tertutup. Tak dapat buah daripada ilmu yang mereka dengar, ilmu yang mereka belajar dan sebagainya. Maka saya nak melontarkan perkara ini, so sama-sama kita fikir. Yang pertama, tanda orang yang betul-betul memiliki ilmu yang benar, tanda orang yang dapat hasil daripada ilmu yang dia belajar selama ini, pertama, lidah dan hati yang berzikir. Ini yang pertama. Apa dia, tuan-tuan? Lidah dan hati yang berzikir. Tidak adalah manusia yang paling banyak berzikir, yang sentiasa berzikir, tidak ada. Siapa dia? Melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam hadis sahih, kata Sayyidatuna Aisyah, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Rasulullah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sentiasa berzikir dalam setiap waktu dan masa, semua keadaan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam 2 keadaan saja Rasulullah tak berzikir. Tak berzikir itu bukan mana tak berzikir langsung, tapi tak berzikir secara jahar, secara nyaring, tapi dalam hati tetap berzikir. Bila? Ketika Rasulullah qada hajat, dan yang kedua ketika Rasulullah bersama dengan isteri. Itu sahaja. Lain daripada itu, Rasulullah sentiasa berzikir. Macam mana tuan-tuan? Saya nak tanya, sehari semalam ada berapa jam tuan-tuan? Sehari semalam ada berapa jam? 24. 25 ke 24? 24 kan? Kita santai-santai ya, ya benda ya. Satu hari satu malam ada 24 jam. Satu jam berapa minit? 60. Baik. 60 kali 24 berapa minit? Ya. 60 ya, 60 minit kali 24 berapa minit semua? Whiteboard tak ada, tak apa, tak payah. 1440 minit satu hari satu malam. Mungkin di kalangan ramai-ramai inilah pertama kali. Pertama kali dengar, satu hari satu malam kita duk ada dalam 1440 minit. Kita sembahyang fardu berapa minit? Sembahyang fardu 5 minit. Letaklah 10 minit contohlah. 10 minit tu termasuk qabliyah ba'diyah, termasuk zikir wirid, sembahyang dan doa.
Kalau yang zikir, kalau yang sembahyang 3 minit itu semata-mata sembahyang itu, doa tak ada apa tak ada tu. Letaklah 10 minit. Baik, kalau 5 waktu baru 50 minit, tak sampai sejam. Ada lagi baki 10 minit. Baik. Kita datang hadir dengan kuliah, kuliah maghrib ke subuh, berapa minit, berapa jam? Sampai sejam tak sampai. Paling-paling tinggi 40 minit kan. Baru sejam 40 minit. Baik, kita ada kalau ibu-ibu ataupun ya benda-benda ataupun ayah benda-benda ada guru baca Quran contoh-contoh ya, ada kelas Quran. Ambil sejam, baru 2 jam 40 minit. Yang baki lagi 21 minit tu kita buat apa tuan-tuan? Di segi kita berzikir ingat pada Allah secara khusus. Allah. Kadang-kadang kita bangun daripada tidur pun, bangun tidur ni. Ya. Langsung kita tak puji Allah, tak terima kasih pada Allah, kata apa? Alhamdulillahillazi alhamdulillahillazi at'amana. Itu doa makan. Tuan-tuan doa makan hampa benda ni. Ini doa bangun tidur ni. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Berapa orang di kalangan kita bangun? Ya, kita bangun pagi tadi, hari ni apa? Hari Selasa. Selasa. Bangun pagi tadi, bangun tahajud ya, ataupun bangun subuh, ataupun bangun terkejut sebagainya. Berapa orang kita baca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bayangkan satu hari tu kalau kita nak congak-congak tuan-tuan ayah dan bonda, agak-agak katalah kita dah 2 jam saja yang betul-betul kita hati kita betul-betul berhadap berzikir kepada Allah. Yang 22 jam lagi di mana hati kita dengan Allah Taala? Tuan-tuan, di mana hati kita dengan Allah Taala? Itu yang semayang kata 10 minit tu, itu belum tentu khusyuk lagi tu. Allahu akbar dah sampai maidin. Bawa Allah, bawa doa ihtitah pun dah sampai maidin dah. Dia bawa tak masuk Fatihah lagi dah sampai maidin dah. Astagfirullahalazim. Waktu sebenar hadis awal ma yarfa'u minan nas al khusyu', awal-awal yang diangkat daripada manusia kata Nabi ialah khusyuk dalam sembahyang. Malah disebut oleh setengah ulama, kalau apabila kamu masuk ke dalam masjid rumah Allah, hampir-hampir saja kamu mendapati tak ada siapa pun yang sembahyang dalam keadaan yang khusyuk. Allah tu susah tuan. Bayangkan tuan. Ya, satu hari ya, 2 jam sahaja kita boleh nak ingat pada Allah, itu pun belum tentu lagi tu. Yang 22 lagi tu tak tahulah hati kita lara, lara dan sebagainya. Ya Allah, betapakah rugi. Itu baru satu hari. Itu baru satu hari. Satu hari tuan-tuan, ayah dan bonda. Satu. Yang kedua. Cuba tanya diri kita masing-masing. Agak-agak kita solat sembahyang 5 waktu ni, agak-agak bila agak kita bermula sembahyang kita dengan cara yang betul. Ya, dapat memenuhi syarat sahnya, syarat wajibnya, wuduk yang betul, mandi wajib itu. Agak-agak bila agak kita ni mula start sembahyang betul. Ini saya katakan sentuh rasa di ujung usia ni. Ya, nak paksa ayah dia bunuh, nak jentik hati dia, biar fikir sikit. Yang kita, waktu orang tu, sonang hati, waktu macam tak ada apa, macam, waktu, macam kita tak ada apa-apa je. Jangan. Saya tanya balik. Kita ramai-ramai ni, maksud saya sini, agak-agak bilakah ya, kita ni betul-betul mengerjakan solat tu dengan sempurna, dengan mengikut syarat dia. Ya? Ha, bila tu kan? Adakah umur 15 tahun hijriah tu, kita dah sembahyang kita betul-betul dah sembahyang kita? Sebagaimana yang dikehendaki oleh agama kita? Ha, macam mana tu kan? Sedangkan Rasulullah kata apa? Awwalu ma yuhasabul. Ya? Awal-awal yang akan dihisapkan hamba tu di hari akhirat, as-salatu ila sembahyang. Allah Ta'ala tak tanya, dia tak hisap yang lain dulu. Dia tak tanya zakat kita, dia tak tanya sedekah yang banyak, tak ada. Yang tanya kita solat dulu. Sempurna tak solat kita 5 waktu, tuan-tuan? Lalulah datang malaikat yang garang. Jaga tuan-tuan Allah, masuk dalam kubur esok, ya Allah. Sunyi. Sesekali bagus juga bangun tengah malam kan. Dia panggil muraqabatul qabr. Kita bayangkan kita tubuh kita ni dah tak ada nyawa tuan-tuan. Ya. Kita diangkat perlahan-lahan, dibawa ke tempat pemandian. Allah. Sesekali kita bayangkan keadaan kita. Ya. Kain kapas sudah siap digunting ikut ukuran tubuh kita, panjang kita, tinggi kita. Allah.
kain basahan yang kita guna semasa itu, waktu kita mandi itulah kain yang terakhir yang kita pakai dalam dunia ni, tuan. Seluar kita semua dah tak pakai dah. Allah. Ya, lalu diangkat ya di atas kain kapan, lalu dibalut kita sehelai demi sehelai, kan. Bayangkan suasana tu, ya Allah. Tak cukup di ya dibalut dengan kemah, kalau diikat lagi di bahagian kaki dan sebagainya, sehinggalah dibiarkan sedikit bahagian muka sebelum ditutup keseluruhan tubuh jasad kita, untuk memberi peluang kepada anak isteri kita, orang yang terdekat yang tersayang, untuk melihat menatap wajah kita yang dah tak bernyawa ni, tuan-tuan. Allah. Ya. Kemudian sampai masanya kita pun akan dibawa ke masjid untuk disolat, dan itulah ya rumah yang kita duduk selama ni kita akan tinggalkan buat selama-lamanya, tuan-tuan. Ya, rumah yang kita diami selama ini, yang di dalamnya kita gembira, duka cita, berkeluarga bagian ini, semuanya akan tinggal kenangan, kita akan tinggalkan buat selama-lamanya. Bayangkan suasana dan keadaan itu, ya Allah. Ya. Lalu kita dibawa ke masjid, disemayangkan, dan akhirnya ringkas terus kita dibawa dengan naik kibir jenazah pergi ke tanah perkuburan. Ya Allah, tukang penggali kubur sudah siap menunggu kita, menanti kita. Ya. Kemudian sampai masa kita akan dibawa, nak dibawa ke bawah liang lahat, kita tak tahu siapa yang sambut kita di besok ni, anak kita ke ya adik-adik kita ke siapa, wallah malam, kita tak tahu, tuan-tuan. Bayangkan, ya Allah. Bila dah ditinggal kita seseorang, datanglah malaikat raqib dan apa nama munkar dan nakir. Lalulah datang malaikat yang garang kerana menanya rukun Islam. Allah. Pukulnya itu sampai tenggelam 70 hasta masuk ke dalam. Allah. Bayang dan dibalut ni kita, tuan-tuan, ni atas hubun-hubun kepala, tuan. Ya. Siapa yang tak sembahyang? Ya, banyaklah seksan orang yang tak sembahyang ni, ya Allah. Waktu dia nak mati, walau air seluruh dunia ni diberi minum pun takkan hilang dahaga ni. Itu antara ya seksaan orang waktu nak mati, orang yang tinggal yang tidak mendirikan solat. Jadi saya tanya balik, tuan-tuan, tanya diri kita masing-masing. Ya, umur 15 tahun di Hijriah kita tu agaknya kita sempurna tak sembahyang kita. Itu baru buat sembahyang tu, jangan tanya buat puasa lagi. Buat puasa pun satu juga. Agak-agaknya kita puasa Ramadan tu, bila start kita puasa betul-betul? Dengan betul niatnya, dengan betul jaga perkara-perkara yang membatalkan puasa sebagainya. Bila agak-agak kita buat tu betul dan. Kalau tidak kita berhutang-berhutang dengan Allah Ta'ala. Dahlah macam tu, dosa kita pun boleh tahannya banyak, tuan-tuan. Ya, kalau kita ada buat amal pun, saya yakin kalau kita ada buat amal pun mungkin tak banyak, dan tak banyak tu pula, amal kita yang tak banyak tu pula, ya, ada pula kekurangan, cacat sedia sebagainya situ. Allah. Ya, di samping dosa kita pula banyak dengan Allah Ta'ala. Ya. Dan kalau kita tak benar-benar bertaubat, ayah dan ibu, dalam keadaan begini, apa kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Ta'ala? Ingat, tuan-tuan, satu hadis mengatakan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad, dia ada 25 nasihat dalam kitab itu. Nasihat yang mula-mula Imam Ghazali masukkan ialah didatangkan sepotong hadis. Pendek ya hadisnya, tapi yang di bahagian akhir hadis itu dia ada sebut man jawadzal arba'ina sanatan falam yaghlib khairu syarrahu. Siapa-siapa yang umurnya dah melepasi 40 tahun, dan saya yakin malam ini esei pun dah 50 lebih, tuan-tuan. Nampak ya 40 ni nampak muda tapi dah tua dah ni. Ya, man balagha 40 sanatan. Siapa-siapa orang yang umurnya dah melepasi 40 tahun. Ada di kalangan kita yang dah 45, ada yang dah 50, ada yang dah 55, ada yang 60, ada yang 65, ada yang 70 dan seterusnya. Tapi falam yaghlib khairu syarr. Tapi sayangnya, walaupun dia dah umur dah meningkat, usia dah meningkat, dah lebih 40, tapi sayangnya kebaikan dia tak boleh nak cover. Ya, kebaikan dia tak boleh nak memadam dan menutup kejahatan dia. Allahu Akbar. Dah 60, apa yang kamu buat? Minta maaf, tuan-tuan. Ataupun dengan erti kata lain,
umur dah lebih 40, dah 50 sebagainya, taat tu masih lagi tak boleh memandang menutupkan kemaksiatan dia. Kenapa? Kerana puncanya ialah kejahilan. Inilah pertama-tama jahil. Saya habiskan itu dulu. Man jawaza 40 sanatan falam yaghlib khairu syarru falyatajahaz ila an-nar. Nauzubillah. Siapa-siapa yang umurnya dah melepasi 40 tahun, tetapi kebaikan dia tadi tak dapat nak memadam kejahatan dia, ataupun taat dia tak boleh nak menutup kemaksiatan dia, maka sediakanlah tempatnya di dalam azab api neraka. Nauzubillah. Apa tuan? Fal yatajahad, sediakanlah tempatnya besok dalam azab api, api neraka. Wal iyad. Setengah dia kata fal mautu khairul lahu minal hayat, maka mati itu lebih baiklah bagi daripada hidup. Aku bagi kau umurnya 60, 50 tahun, apa yang kamu buat? Sampai kamu tak kenal Allah, sampai kamu tak tahu kewajipan yang mana yang patut diutama dan sebagainya. Ini tu takut tuan. Ya. Ha, kita muhasabah diri kita. Ini kita cakap untuk diri kita ni, belum isteri kita, kalau dia perempuan belum suami kita, belum anak kita lagi, diri kita pun tak lepas lagi tuan. Betul tak ayah dan bonda? Diri kita pun belum tentu lagi lepas tak lepas. Bukan kita bicara anak-anak kita ni. Kalau bab anak-anak pula tuan, saya nak kongsi, bila bab keluarga ni, bila hidup berkeluarga ni, tiga perkara kita kena beri perhatian. Ya. Bila kita hidup melayari bahtera berkeluarga ni, tiga perkara kita kena beri perhatian utama. Pertama, pastikan kita sekeluarga mencintai majlis ilmu agama. Itu yang pertama. Malah pesan pada anak-anak kita, kau angah alung, ya, kakcik, kakulah, pergi duduk mana-mana pun, kamu bekerja, belajar sebagainya, jangan sekali-kali tinggal majlis ilmu. Jangan. Kena berjinak-jinak, kena dekat-dekat dengan majlis ilmu. Pesan betul dengan anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hidup berkeluarga ni, kita kena pastikan setiap ahli rumah tangga kita mendiri menunaikan solat mereka dengan betul. Solat yang kedua. Yang pertama tadi ilmu. Yang kedua, selesaikan masalah solat yang ahli keluarga kita. Bimbing mereka. Hari ini berapa banyak anak-anak yang tak sembahyang, tuan-tuan. Allah sedih, tuan-tuan. Yo, saya ingat masa sekolah saya sekolah di Syekh Haji Muhammad Said di Seremban dulu. Masa tu Allahyarham Datuk Mufti Sohibul Samah Datuk Syekh Murtadha, masa tu jadi mufti negeri 9. Dia datang ke sekolah kami di sekolah Syekh Haji Muhammad Said, ceramah Isra' Mi'raj. Bila ceramah Isra' Mi'raj ni biasanya dia klimat dia apa? Cerita tentang sembahyang. Sebab Rasulullah menerima kan kefarduan sembahyang dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Maka dalam pada tu Tuan Allahyarham Syekh Mutasallim di Negeri 9 di Gombak, orang yang betul-betul semayang 5 waktu, cukup 5 waktu, tak tahulah macam mana Tuan Syekh buat kajian tu, sebab adalah dia punya ya, kaki tangan dia, macam mana dia buat, dia boleh buat survey. Dia kata diri 9 tu masa tu tu, masa tahun tu, yang betul-betul semayang di sekitar 30% yang cukup 5 waktu tu, tuan. Ya Allah, ya, yang betul-betul tunaikan semayang ni dalam 30% saja, yang selebih tu tak tahulah. Mungkin tak cukup satu waktu, mungkin lambat akhir waktu, mungkin dah habis waktu semayang sebagainya. Hanya masalah. Dan kalau ikut kajian Dr. Fadilah Khamsah, minta maaf cakap. Kebanyakan orang yang tinggal solat di kalangan orang-orang yang beruniform, minta maaf cakap. Itu ikut kajian yang dibuat oleh Dr. Fadilah Khamsah. Ha, ikut kajian dia buat cara rambang. Ramai orang yang tak solat ialah di kalangan mereka-mereka yang bekerja sebagai yang beruniform, tak semayang. Allah Akbar. Ya. Kata Saidina Umar, ya, apa yang kita nak harapkan kepada orang yang tidak semayang? Ya, kalau dalam keadaan semayang sebagai amanah dia dengan Allah pun dia tak boleh nak tunai, macam mana kita nak beri amanah yang lain? Itu penilaian Khalifah Saidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sebab Saidina Umar ni seorang khalifah yang sangat tegas masalah sembahyang. Malah dia siap tulis surat, dia hantar kepada gubernur-gubernurnya supaya jaga betul-betul bab sembahyang. Sehingga kan diriwayatkan Saidina Umar bin Khattab ketika ditikam oleh Abu Lu'lu', dia tengah mengimamkan solat sembahyang subuh. Subhanallah. Saya undur sikit balik. Apa kata Saidina Umar? Apa yang kita nak harapkan kepada orang yang tak sembahyang?
Dalam keadaan solat ini kewajipan dia secara individu, saya berbadi tanggungjawab amanah dia dengan Allah pun dia tak boleh nak tunaikan, macam mana kita nak bagi amanah-amanah yang lain? Habis tuan-tuan. Dengan Allah pun dia tak jujur nak. Dengan Allah pun dia tak rasa tanggungjawab, apatah lagi dengan makhluk manusia. Boleh dimain-main je tuan-tuan. Jadi Khalifah Umar tadi, masuk cerita tadi balik, bila ditikam ni tuan-tuan, darah banyak keluar sampai jatuh pingsan. Adakah cerita? Dibawa masuk dalam bilik, ada pembantu dia sebagainya. Lalu pembantu dia tadi, dia tak berani nak itulah. Cuma dia dengan suara yang ya agak perlahan sebut, as-salah, as-salah. Mengingatkan Khalifah tentang semayang. Ya, sebab Khalifah Umar ni suara yang tegas buat semayang. Bila Khalifah Umar sedar daripada pengsan dia tadi yang agak lama, dia kena tikaman daripada Abu Lu' tadi, dia kata apa? Asalla qaum. Itu pertanyaan dia. Dia keluar mulut-mulut, keluar daripada mulut dia bila dia sedar daripada pensan tu, dia kata jemaah. Dia kata jemaah-jemaah kita dah sembahyang ke belum? Masya-Allah. Sebab dia ingat masa dia ditikam tadi dia tengah mengimamkan sembahyang. Lepas tu dia tanya, jemaah kita tadi dah selesai ke sembahyang? Subhanallah. Dia tanya sembahyang dulu. Nampak tak ni? Khalifah Umar dia pentingkan sangat bab sembahyang. Allahu akbar. Saya dah ada tulis satu kertas tuan-tuan. Nota khusus tentang ibadah sembahyang, khusyuk sembahyang itu akan datang kalau ada jemputannya. Kita boleh bicara khusus tentang bagaimanakah ya, kita nak dapatkan solat yang khusyuk. Saya dapat benda ini lama dah tuan. Ya, saya pergi di Indonesia. Di Indonesia, di sana dia panggil toko. Toko di kedai lah. Kalau tempat kita pergi kedai, sana dia panggil toko. Toko kita. Kedai kitab dia tuan macam super, macam dipanggil tempat kita macam supermarket lah. Ya. Dua tiga tingkat. Kedai kitab dua tiga tingkat. Subhanallah. Ya. Dalam banyak-banyak kitab dia timbunan kitab paling banyak, saya terjumpa satu kitab. Ya, bicara tentang bagaimana nak khusyuk sembahyang. Sebelum itu pun saya belajar di Yaman dengan Habib Omar. Pun Habib Omar ada menulis bagaimanakah antara lain cara-cara tip-tip untuk kita nak dapat solat yang khusyuk. Itu kena belajar secara khusus tuan-tuan. Rugilah tuan-tuan, kita ni sepatutnya kita dah berumur ni, sepatutnya semakin berusia, semakin lanjut usia kita, semakin bertambah umur kita, sepatutnya ibadah kita semakin lebih khusyuk. Maksud yang kedua, tanda orang yang berilmu ialah khusyuk dalam ibadah. Tulis yang kedua dah. Yang pertama tadi apa je? Bukti tanda orang itu memiliki ilmu yang benar, yang pertama lidah dan hati berzikir, yang kedua ibadahnya khusyuk. Ibadah dia khusyuk. Tambah macam kita yang dah berumur, macam tuan-tuan ayah anda bonda ni kan, keterikatan hati kita dengan dunia ni dah banyak kita lepaskan, betul tak? Anak-anak pun dah bosan, masing-masing pun dah ada rumah, apa dia fikir lagi, tak ada. Patutnya bila kita ibadah kita lebih khusyuk, boleh bangun malam, boleh berzikir. Kita lebih banyak menangis di akhir-akhir umur kita ni, masya-Allah. Fal yadhaku qalilan wal yabku katsira. Itu kau sebut kan? Naklah kamu ketawa sedikit dan kamu banyakkan menangis. Orang yang banyak menangis di dunia ni insya-Allah dia akan gembira besok di hari akhirat. Tapi siapa yang banyak ketawa gembira di dunia, bimbang-bimbang esok di akhirat dia akan kecewa, dia akan menangis, dia sedih. Tak guna tuan-tuan, nak sedih, nak menangis, nak teriak, nak meraung di dunia ni, jangan besok di hari akhir. Sampai Nabi kata apa? Ya ayuhan nas, wahai manusia, ibku, menangislah kamu. Nabi suruh kita menangis. Fa illam tabku, kalau kamu semua tak mampu nak menangis, keras sangat hati ni, fataba, kau buat-buat menangis. Apa tuan? Buat-buat menangis. Tak payahlah berdoa dalam bahasa Arab. Nak kena hafal, susah pula kan. Doa dalam bahasa Melayu. Ya Allah, Eden dah tua. Kalau bahasa ni 9 lah. Ya Allah, aku dah tua, ya Allah. Ya, baru sekarang terasa nak ke kau, nakkan engkau. Ya. Selama ni aku tak pandang pun kau. Ya. Aku tak buat tak kisah dengan kau, ya Allah. Sedangkan, mahu tak mahu, ya Allah, aku akan kembali menghadap engkau juga, ya Allah. Menghadap dengan Tuhan. Sungguh-sungguh daripada hati kita yang paling dalam. Boleh tuan-tuan ya? Bangun pagi buat sungguh-sungguh. Fa illam tabku, kalau kamu tak boleh menangis, kata Rasulullah, fatabakau, buat-buat menangis. Biar teresak-esak minta ya Allah. Lepas tu kata guru kami, bila kita berzikir,
ya, kita istighfar ke, kita selawat ke, tahlil, ya. Ha, saya insyaAllah lah tuan, kalau ada umur, kalau ada skill lagi datang sini, saya nak ijazahkan tuan dipanggil zikir asas. Zikir asas ni tiga ya, istighfar, selawat dan tahlil. Astaghfirullahalazim. Ha, bacalah tiga kali ke, tujuh kali ke. Sebab saya tahu, saya faham, kita sekarang ni hidup di zaman super malas. Tentu ya? Kita zaman kan? Sekarang ni kita hidup zaman super super malas. Kalau kita boleh jaga wudu lepas sembahyang pun dah kira bagus dah tuan-tuan. Kira bagus dah tu. Dah berapa orang yang boleh jaga wudu lepas sembahyang tu? Ada orang assalamualaikum. Assalamualaikum, boom bangun. Doa tak, wudu apa tak. Man laysal wir kalkir, apa kata nak apa patah. Siapa yang tak ada wudu dah macam ker gitu. Memoncak-loncak. Ya, Allah. Bila kita berzikir, kalau boleh, cuba keluarkan tiga air mata, tuan. Banyak benda saya kongsi pada tuan ya. Sebenarnya sempatlah. Ini pun dah masuk waktu dah ni. Ya. Yang tiga lagi tu saya tangguh. Ya. Yang tiga lagi tanda orang yang berilmu tu saya tangguh dulu, saya tak nak sebut. To be continue, sambung. Ya. Saya tak nak buka semua. Ya. Yes. Nanti tak ada lah modal saya. Biar tuan-tuan panggil saya lagi. Baik. Tiga air mata ni apa dah ni last ni? Cuba ya, bila kita berzikir ke, istighfar ke, selawat ke, tahlilah, cuba kalau boleh keluarkan tiga air mata ni. Pertama, air mata kesyukuran. Ya Allah, syukurnya ya Allah. Kau beri aku panjang umur. Tuan-tuan, saya yakin. Saya sendiri ada pengalaman pahit saya. Kita semua ni ada pengalaman masing-masing di mana, di mana kita berhadapan dengan satu keadaan yang mana pada adat kita ni matilah kita. Itu masing-masing punya pengalaman masing-masing lah. Saya ni kalau ikutkan sampai tak cerita lah. Kalau ikutkan saya ni 4 kali mati dah tuan-tuan. Kalau ikutkan saya ni. Mati nak tenggelam dalam air, mati aksiden. Ya, saya balik, dia berlaku lah nak balik Kuala Lumpur. Kuala Lumpur panggil saya daripada apa, daripada Bukit Katil sampai di Seremban air hujan berlayar tuan-tuan, kereta empat-empat habis ni, cuma pecah dia, kereta total loss, habis hancur, subhanallah ya, macam mati hidup balik. Nikmat tu, nikmat tuan-tuan mungkin dah ada pengalaman masing-masing ya, mungkin dulu kita pernah jatuh sakit yang sangat kronik apa ke apa. Kalau pada adat ni kita ni dah tak ada lah tuan-tuan, tapi ya Allah, Allah yang sifatnya latih lemah lembut, Allah yang sifat rahman rahim kasih sayang, Allah yang sifatnya hali yang maha penyantun ni, dia bagi lagi peluang untuk kita umur untuk hidup sampai saat ini ya Allah. Syukur ya, kita keluarkan air mata kesyukuran. Bayangkan kita dari dalam perut ibu sampai sekarang, daripada bermula daripada berputih pada perut ibu kita sampai pandam ini, subhanallah. Tak berapa banyak nikmat tu atas kita seorang. Nikmat yang Allah Ta'ala beri. Syukur tu. Ya Allah. Tak terbalas kita. Yang kedua, air mata penyesalan. Cuba keluarkan. Menyesal sebab apa? Sebab kita tidak benar-benar menggunakan nikmat dan rezeki Allah Ta'ala beri untuk benar-benar kita taat, syukur dan ingat kepada Allah. Malah boleh jadi sebahagian nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita tu kita gunakan untuk derhaka pula kepada Allah. Jadi menyesal kita. Ya, kita menyesal. Dan terakhir, air mata yang patut kita keluarkan waktu kita berzikir kalau boleh, ataupun kita berfikir ke atau muhasabah diri kita, itulah air mata pengharapan. Ya. Kepada siapa lagi kita nak mengharap, nak mengadu, nak merintih mereka kalau tidak kepada Allah, kepada Allah. Minta sungguh-sungguh dengan Allah. Ya, minta sungguh-sungguh dengan Allah. Jadi itulah ya, sedikit perkongsian saya pada malam ini. Yang tiga lagi tu saya tangguh. Ya, saya bagi dua je malam ni. Ya, faedah ataupun tanda orang yang benar-benar berilmu, ataupun dengan kata lain, tanda orang yang betul-betul bertauhid. Ini mengaji-mengaji tauhid tapi dia dapat tak buah daripada tauhid ini. Ini belajar-belajar-belajar tapi dapat tak buah, natijah buah daripada ilmu yang dipelajari selama ini. Kalau tidak, rugilah kita. Ya. Baik, kita sama-sama zikir taubat ya, bagi menutup ya, tazkirah kita pada malam ini.
Tubna ya Allah, tubna ya Allah, tubna ya Allah, tubna ya Allah, kami bertaubat kepada Engkau ya Allah. Tubna ya Allah, tubna ya Allah, tubna ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa raja'na, kami semua ya Allah pasti dan pasti akan kembali akhirnya kepada Engkau ya Allah, sebagaimana telah kembali orang yang kembali dan tak kembali-kembali. Wa raja'na ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa nadimna ya Allah, wa nadimna ya Allah, wa nadimna ya Allah, wa nadimna, kami menyesal ya Allah di atas segala dosa dan maksiat kelalaian yang telah kami lakukan sepanjang hidup kami ini ya Allah. Wa nadimna ya Allah, wa nadimna ya Allah, wa nadimna ya Allah, tubna ila Allah, wa raja'na ila Allah, wa nadimna ala ma fa'alna, tubna ila Allah, wa raja'na ila Allah, wa nadimna ala ma fa'alna. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan maqbula, wa wahab li rizqan wasi'a, wa tub alayya taubatan nasuha, wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan pertemuan kami di rumah Engkau ini ya Allah, perhimpunan pertemuan yang Engkau redai dan Engkau rahmati ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami semua dalam keadaan yang jahil ya Allah, kecuali Engkau ajarlah kami semua ya Allah. Jangan Engkau biar dan jangan Engkau tinggalkan kami semua dalam keadaan yang sesat ya Allah, dalam keadaan meraba-raba dan tercari-cari ya Allah, kecuali Engkau beri, Engkau bimbinglah kami, berilah hidayah petunjuk kepada kami ya Allah, bimbing dan pimpinlah kami semua ke arah jalan yang Engkau redai dan Engkau rahmati ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau biar dan jangan Engkau tinggalkan kami semua dalam keadaan yang berdosa ya Allah, kecuali Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Kecuali Kau ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada siapa lagi kami nak mengadu, kepada siapa lagi kami nak mengharap kalau tidak kepada Engkau ya Allah, yang Maha Pengasih dan Penyayang dan Maha Pengampun ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Begitu banyak nikmat dan rezeki yang Kau berikan kepada kami semua ya Allah. Sekurang-kurangnya ada 5 nikmat yang besar yang Kau beri kepada kami semua ya Allah. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat harta benda, nikmat masa lapang yang banyak,
dan nikmat keamanan yang sepatut-patutnya, ya Allah, memungkinkan kami semua ini lebih taat, lebih syukur dan lebih banyak ingat kepada Engkau, ya Allah. Namun hakikatnya tidak begitu, ya Allah. Kami masih lagi lalai, ya Allah. Malah terkadang-kadang mungkin tanpa kami sedari, kami telah menggunakan nikmat tersebut untuk derhaka kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami, maafkan kami, ya Allah. Di atas ketidakmampuan kami untuk benar-benar syukur dan ingat dan taat kepada Engkau, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Tidak lupa juga, ya Allah, kami sebagai anak menadahkan kedua tapak tangan kami ke hadirat-Mu, ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Kasihanilah ibu dan ayah kami, ya Allah. Sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kecil dahulu, ya Allah. Ya Allah, kami sedar, ya Allah, kami sebagai anak, kami tak mampu, ya Allah, untuk membalas jasa ibu dan ayah kami, ya Allah. Setitik air susu ibu, setitik peluh yang gugur dari tubuh ayah kami menjadi rezeki yang halal untuk kami adik-beradik, ya Allah, besarnya pengorbanan mereka, ya Allah. Sekiranya ibu dan ayah kami masih hidup, ya Allah, sihatkan mereka dalam ketaatan kepada Engkau, ya Allah. Sekiranya ibu kami, ibu dan ayah kami masih hidup, ya Allah, akhirnya, sekiranya sudah sampai masa dan ketikanya mereka akan tinggalkan kami, ya Allah, maka jadikanlah kesudahan dan perakhiran hidup bagi ibu dan ayah kami dengan sebaik-baik kesudahan, ya Allah, dengan sebaik-baik perakhiran, ya Allah. Dan kepada ibu dan ayah kami yang telah pergi meninggalkan kami selama-lamanya, ya Allah, maka Engkau cucurilah ke atas roh-roh ibu dan ayah kami, ya Allah, dengan cucuran rahmat kasih sayang-Mu yang seluas-luasnya kepada ibu dan ayah kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Di luar sana masih ramai lagi umat Islam yang jahil, ya Allah. Di luar sana masih ramai lagi umat Islam yang masih tidak menunaikan kewajipan mereka dengan sempurna, ya Allah. Malah tidak sedikit di kalangan umat Islam, masih ada lagi umat Islam yang bergelumangan dosa dan maksiat, ya Allah. Boleh jadi orang yang kami sebutkan sebentar tadi bukan orang lain. Boleh jadi mereka itu anak-anak kami. Boleh jadi mereka itu adik-beradik kami, ya Allah. Berilah hidayah petunjuk kepada mereka, ya Allah. Bukakan pintu hati mereka, ya Allah, agar mereka kembali ke pangkal jalan, ya Allah, ya Allah. Sebagaimana kami semua mahukan diri kami semua selamat di dunia, di barzah dan di hari akhirat, maka begitulah kami inginkan, kami mahukan supaya biar kami semua sama-sama dapat selamat di dunia, di barzah, apatah lagi di hari akhirat yang kekal abadi selama-lamanya, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.